Salam Satu Nyali, Wani, kembali bersama Niels ID, Portal Edukasi, Informasi, Persebaya dan Bonek, berikut yang telah Green ID rangkum hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube Nial ID. Salam Satu Nyali, Wani. Tiga pemain asing anyar Bajul Ijo absen. So Yamamoto sudah ikut dalam sesi latihan Persebaya Surabaya yang sedang bersiap menuju kompetisi Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, memberi sinyal bahwa tiga pemain asingnya, Igor Vidal, So Yamamoto dan satu striker asing yang segera gabung dengan tim tidak akan dimainkan sejak awal di turnamen pramusim, Piala Presiden 2022 yang bergulir tanggal 11 Juni tahun 2022 mendatang. Saya masih meningkatkan kondisi Vidal dan So karena mereka kondisinya masih belum fit dan belum siap. Saya mempersiapkan paling tidak meskipun nanti di Piala Presiden mereka tidak main dari awal, paling tidak mereka berdua atau bertiga, dengan striker asing, bisa main. Meskipun enggak start dari awal, kata Aji Santoso. Kehati-hatian Aji Santoso dalam memberikan menit bermain pada pemain asing sudah diperlihatkan saat laga uji coba hadapi Putra Delta Sidoarjo, Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2022, di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Aji Santoso hanya memberikan menit bermain untuk dua pemain asingnya 10 menit, meski dalam uji coba yang berakhir 3-0 untuk Persebaya ini digelar 3 kali 30 menit. Ketiga game dalam satu kali uji coba ini dipilih Aji Santoso untuk memberikan kesempatan semua pemain. Memang saya sudah bilang ke mereka, Vidal dan So, saya mainkan 10 menit terakhir karena saya gak mau mereka cedera, ototnya belum siap, belum latihan yang maksimal, jadi saya kasih main 10 menit saja, jelas Aji Santoso. Sementara mengenai perkembangan tim jelang bergulirnya turnamen pramusim, Aji menyebut terus menunjukkan tren positif, kondisi pemain lumayan, sudah ada improve, ada peningkatan, tinggal beberapa hari ini saya maksimalkan, jelas pelatih asal Kabupaten Malang itu. Meski terus menunjukkan progres positif, Aji Santoso menyebut masih banyak catatan yang harus terus dibenahi hingga nantinya bertolak ke Bandung, masih banyak yang perlu kami evaluasi baik menyerang maupun bertahan, sisa waktu 3-4 hari ini saya maksimalkan untuk taktikal, tutupnya. Jangan lupa like and subscribe channel Nial ID. Salam Satu Nyali. Oh ya, kita lihat semua kalau memang saya bisa mencoba sama pemain karena pramusim ini persiapan kompetisi bisa dengan situasinya tidak pemain-pemain langsung kecuali sinergis bisa aja main tidak dari awal karena kondisinya kurang siap untuk fisiknya bagaimana kita lihat nanti baik dulur, demikian portal edukasi dan informasi yang dapat Mimin bagikan hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Pastikan kalian like, subscribe dan komen agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan teraktual selanjutnya. Mimin undur diri, sampai jumpa kembali. Salam Satu Nyali, Wani, Wani, Wani.